Assalamualaikum teman-teman semua pecinta tanaman, kembali dengan channel saya Gunawan Wong Alas. Nah, ini saya sampaikan progres. Ini dulu jeruk yang kecut, biasa yang pakai wedangan itu. Nah, ini kemudian saya sambung dengan jeruk santang madu. Informasi dari teman entresnya itu santang madu. Nah, ternyata memang kemampuan produksi buah itu cepat, teman-teman. Ini mungkin sambungnya nggak lama, ini mungkin 6 bulan aja. Itu sudah besar ini. Video saya sebelumnya sudah saya upload juga ke kondisi sambungannya, kemudian ini saya sampaikan progresnya. Jadi setelah sambung itu sampai sekarang, nah itu sudah berbuah gitu. Nah, ini ternyata buahnya banyak tuh. Nah, di ujungnya itu kemarin ketika saya cek juga, nah ini ada buah juga gitu kan. Ternyata dia juga ketika bertunas juga sambil bawa bunga baru gitu. Nah, ini ada pentilnya tuh, dua tuh. Terus ini juga sama, ini ada pentilnya. Oh, banyak pentilnya. Itu buahnya juga banyak tuh. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya lihat ini sambung menyambung ya, teman-teman. Ada buah, ada bunga seperti itu. Nah, itu jenis yang santang madu. Nah, kemarin saya kombinasi ya, dua apa namanya? Ini ada dua jenis. Ini yang jeruk dari Kalimantan yang kecil tapi manis katanya juga. Tapi ini belum berbuah gitu ya. Jadi yang sebelah sini itu yang jeruk Kalimantan itu, yang sana santang madu gitu. Nah, itu ada perbedaannya, buahnya banyak gitu. Yang sini belum ada gitu. Nah, memang dari sisi kecepatan produksi ini lebih cepat gitu ya, dilihat banyak. Nah, untuk rasa mungkin karena ini belum ya, belum bisa kita coba. Ini saya belum tahu, katanya seperti ini juga sudah manis. Kemarin saya juga coba, tapi saya belum yakin kalau ini sudah matang gitu ya. Nah, nanti akan saya update untuk teman-teman rasanya seperti apa gitu, dari jenis jeruk santang madu yang sudah saya sambung itu. Nah, ini kalau dilihat ini sambungannya masih kelihatan ya di sini posisinya. Kemudian ini posisinya di sini. Nah, ini sambungannya bisa kelihatan ya, membentuk V gitu ya. Terus yang lain-lain enggak sama ini di sini. Nah, itu di sini. Ah, itu. Kelihatan bekasnya masih ada sambungannya. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, nanti akan saya update ya untuk rasanya. Mungkin kalau sekarang ini belum bisa ini ya, belum bisa ini untuk dicicip, masih hijau sekali. Ini saya sepertinya belum matang sempurna. Itu ya. Jadi ini sudah mulai ini, sudah halus, agak empuk gitu ya. Nah, semoga cepat. Mungkin minggu depan bisa saya tes rasanya. Tapi dari sisi apa, harumnya itu sudah, ketika saya potes sedikit daunnya sudah harumnya sudah menyerbak gitu. Oke, baik, terima kasih. Demikian teman-teman, nanti akan saya update dari sisi rasa untuk jenis jeruk santang madu yang saya sambung ini dengan jenis jeruk lokal biasa. Ini lokalnya gitu. Oke, terima kasih, mohon sukses-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.